Berzikir belum tentu sampai. Kalau ada orang banyak berzikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, belum tentu sampai. Kalau ada orang berkata, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, belum tentu sampai. Tapi selawat pasti sampai. 100% selawat pasti sampai. Kenapa? Karena kalau zikir untuk dia, subhanallah untuk dia, alhamdulillah untuk dia, Allahu akbar untuk dia. Tapi manakala dia berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk dia nun yang jauh di sana, dan Allah pasti kabulkan kerana Allah berjanji, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apa yang kau mau pasti aku akan beri. Dan Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Ada orang yang banyak beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hanya dosa yang diampuni Allah. Tapi orang yang bersalawat, huttat anhu asyara sayiat, dosa diampunkan, diberikan Allah syafaat, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala darajat, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala aqrabu majlisan, majlis yang paling dekat dengan Rasulullah, majlis yang paling nampak dengan Rasulullah. Siapa dia? Aksaruhum salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah. Bersalawat dengan lantunan lagu, sudah. Salawat bersama-sama, sudah. Salawat nanti malam bersendirian, saat bangun tahajud malam, ambil tasbih bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini banyak orang pergi ke tanah suci Makkah, haji, umrah, lama memilih-milih salawat. Salawat kayu tak jadi, salawat batu tak jadi, salawat permata tak jadi. Satu jam memilih salawat, lebih banyak memilih salawat, lebih lama memilih salawat daripada bersalawat. Membeli salawat 100 buah, semuanya untuk orang, satu pun tak ada untuk dia. Ada satu salawat, itu pun dia gantung di kaca kereta. Oleh sebab itu salawat ini untuk kita, salawat ini amalan kita. Orang yang tak bersalawat, batal salatnya. Orang yang tak bersalawat, batal khutbah Jumat. Orang yang tak bersalawat, doa tak sampai kepada malaikat penjaga pintu langit. Itulah mengapa sebelum doa, kita angkat tangan. Pertama bersyukur kepada Allah. Allahumma alhamdulillah. Setelah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mana ada salawat dalam doa kunut? Subuh, sami Allahu liman amidah. Orang terus saja angkat tangan. Dia baca Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Mana ada salawat? Salawat pada kunut subuh, tidak di awal, tapi dia tetap tutup di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang kedua, apa tanda mahabbah? Kata orang Melayu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka mari kita kenalkan sayyidina wa maulana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak cucu, sahabat, jiran, kepada masyarakat kita dengan membaca buku-buku sejarah. Kitab sirah yang paling tua, sirah Ibnu Ishaq, ditulis lagi sirah Ibnu Hisham, ditulis lagi sirah Ibnu Katsir, ditulis lagi di zaman modern ini oleh para ulama-ulama, ulama terbaik menulis sejarah Nabi dari India, berjudul Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Bila kita ingin baca sirah Ibnu Ishaq, bacalah. Sirah Ibnu Hisham, baca. Yang modern, baik amat sekali, terbaik. Oleh sebab itu kita baca sejarah-sejarah ini, kita belikan kitab-kitab ini.